mu tak mikir kena ibadat pada aku, mu tak mikir pun mana doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan wasi'ah. Ya Allah, taku mempeluahkanlah rezeki aku, ya Allah. Berbagai-bagai cara Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala tak beri kaya, tapi Allah dah bagi cukup. Nak go tu ada, nak go ni ada, nak go tu ada, nak go ni ada, tapi tak kaya. Nak beli makanan untuk anak bini ada. Nak beli pakaian anak bini ada. Nak beli kereta ada bini. Dia mah kaya, tak kaya. Nak tukar kereta Mercedes boleh. Dia mah kaya, tak kaya. Buat gapo dia kaya? Janji hok kita nak boleh berlaku. Buat ke dia? Padah. Kita nak lagu tu, kita tak sia kaya. Kalau Allah Ta'ala beri kaya, Allah tak lebih menggolai. Kaya-kaya. Piti banyak. Tapi tak boleh makan ke sekarang habu. Minum teh o kembung. Minum melo semelik. Minum kopi o tak tidur pah pagi esok. Kau boleh minum air pahit. Buat ke dia piti banyak. Orang okay, yang tak kaya nak ayak wigapu hari ni boleh makan macam kambing. Orang okay, jamu. Oh nah, ya. Kita piti banyak. Bukan setakat tak boleh makan kambing. Kambing lalu ke rumah demi atas rumah. Buat ke dia ibu tak? Selalu hamba ayak dalam kuliah-kuliah hamba. Dalih nak ayak wig. Rezeki Allah Ta'ala bagi ni nak ayak wig. Bila kita pergi Mekah, buat ke dia piti kita banyak? Kalau pergi sana tak boleh makan kau sekarang apa? Tapi orang yang tak bawa fitih banyak, tengok boleh makan. Kita sahur fitih kita banyak. Lepas tu kita nak rizkan wasiat. Allah Ta'ala peluahkan rezeki kita. Tak semesti dengan fitih mah. Rezeki kita Allah Ta'ala bagi kesihatan. Rezeki kita Allah Ta'ala bagi leno tidur. Warga beria tidur talih. Tila durja tiga lapis. Capung dengan bini empat. Bilik ekong. Mih-mih hotel lima bintang bilik tidur. Duk kelipah, kelipah. Apa dia? Pergi jumpa doktor. Tak ada kau doktor, obat-obat amal tak tidur tiga malam. Doktor kata, so ya obat. Pergi masjid. Pergi dengar orang ngajar. Ataupun pergi dengar baca kutubuh. Obat dia duduk situ. Pergi. Tak assalamualaikum, dia pun ngaku. Ah, lagu ni kena mari semacam ni. Tu obat. Dan orang lagu ni Allah Ta'ala kata muakai papa selama-lama. Muakai papa. Zahir yang nampak mu, tapi hakikatnya mu papa. Ada harta tapi tidak memberi manfaat padamu. Tidak memberi manfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sebagai akhir. Pasal tu guru ambil berseda. Dia kata mutai esok kalau mu kuliah, mu tengok orang depan. Kalau orang depan mu baik kaki sampai dia ke kali baik mu beti. Kak hamba bila-bila tengok kaki popah-popah hamba paham tuan-tuan, hamba paham. Terima kasih, terima kasih.